اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang di balik itu siapa? Lah mau mendengar menyimak kajian? Hah? Mustami'. Kalau bisa jangan bersembunyi seolah-olah seperti jin. Ya kalau misalnya mau hadir apa dengerin kajian, tampakkan, enggak ada apa-apa ini insyaallah ya. Jangan seperti mustariqus sama', tahu mustariqus sama'? Itu pencuri dengar, pengen tapi sembunyi, jangan ya. Itu feel free gitu. Kalau emang kita mau mencari kebenaran hak, enggak ada masalah. Dengerin aja, enggak usah ini, enggak usah sembunyi-sembunyi ya. Baik. Jemaah sekalian, ikhwan rahimakumullah, kita akan membahas tafsir surat Al-Naba ya. Sekarang ayat 13 ayat 14 sampai 16 untuk hari ini. Sebelumnya telah membahas ayat 12 dan 13. Pembahasan wa banaina fawqakum sab'an syidada wa ja'alna sirajan wa haja. Ya. Itu ya dua ayat ya. Ada yang di situ ada orang? Tolong jangan di situ, minta tolong jangan di situ, Mas atau Bapak atau siapa. Baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja. Itu telah kita bahas pada pekan lalu. Wa banaina bina ya. Yang kita maknai itu bangunan, dan bangunan itu logikanya ada tiang, ya kan? Kalimat wa banaina fawqakum sab'an shidada, kalau orang tidak paham dengan tafsiran Al-Quran dan bagaimana hakikat lughawiyah bahasa Arab atau urfiyah bahasa Arab ketika itu, maka akan menta'an dan menikam Al-Quran bahwasanya dalam Al-Quran ada kontra antara satu ayat dengan lainnya. Di sini katakan kami membangun atas kalian bangunan, membutuhkan tiang. Langit tujuh dibangun seolah membutuhkan tiang, tapi dalam ayat lain rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, Allah mengangkat bukan membangun ya. Rafa'as samawat, mengangkat bukan membangun, bighairi amad, tanpa ada tiang. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Maka menjawabnya merujuk kepada kitab-kitab tafsir ya. Merujuk kepada kitab-kitab tafsir, dan itu asal dari mengajar tafsir seperti itu jemaah. Ini salah satu manhaj ilmi dan manhaj ta'lim. Kalau antum melihat pengajian tafsir tanpa merujuk ke kitab tafsir apapun, maka potensi kebatilan ada. Ya. Ya begitu. Kita tidak membicarakan individu tertentu atau person tertentu atau dai tertentu secara muayyan, tapi ini tanbih juga untuk kaum muslimin.
Ketika kita mengajar tafsir Al-Quran tentang ayat Allah, khusus tafsir gitu, kemudian pematerinya hanya memformulasikan kajian tafsir tersebut belaka dari pandangan dia, maka ini berbahaya. Tidak ada rujukan kepada salaf, tidak ada rujukan kepada kitab tertentu, hanya mengandalkan pandangan pribadi, maka ini berbahaya. Potensi jatuh ke dalam kesalahan itu hampir bisa dikatakan absolut pasti bakal terjadi, karena tidak berpegang kepada kudama, yaitu apa, orang-orang yang telah lampau. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, di sini ana pun dengan izin Allah dan meminta pertolongan kepada Allah berusaha, selain kita memakai tafsir Jalalain, kita juga merujuk ke kitab-kitab sebelum jauh dari Jalaluddin Al-Mahalli. Selain untuk mentarbiah diri ana, dan juga untuk antum insyaallah, pentarbiahan seperti ini supaya kita sering dengar yang namanya At-Tabari, yang namanya Al-Qurtubi, ya As-Sam'ani, Ibnu Katsir, At-Tahir bin Asyur, para ahli-ahli tafsir, dan kemudian juga mendengar bagaimana salaf menafsirkan Mujahid, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muqatil, dan seterusnya dari kalangan salaf. Ini semua jangan dianggap remeh atau tidak ada artinya, cuman gitu-gitu doang, enggak. Tetapi dengan merujuknya pemateri kepada orang-orang sebelumnya, menunjukkan kekuatan dia dalam mengajar tafsir dan membuat para hadirin lebih merasa percaya dengan tafsiran tersebut dan lebih terbiasa dengan aqwal salaf. Begitu ya. Taib, tadi udah kita wa banaina wa saqafna, artinya kami atapkan di atas mereka tujuh yang besar keras, ya. Wa ja'alna siraja wa haja, kami menjadikan siraj, yaitu apa, siraj syams, ya. Taib. Wa haja, sifat siraj tersebut, dan siraj itu asalnya apa? Pelita, petromak, gitu kan? Itu siraj. Jadi sirajuddin, pelita agama, bukan petromak agama, ya, pelita agama. Pelita ini bersifat wahaj, yaitu membakar, ya, sinar matahari, ya. Udah kita bahas pada pekan lalu. Lanjut di sekarang, insya Allah kita bahas ayat 14 sampai 16. Siapa yang mau bisa baca, yang mau baca? Hari ini satu kor, atas setir, man? Pak Samiran, fadl Pak Samiran. Danat atau danat di situ? Danat tanpa alif, dan danat, iya, taib. Terus ma'an sajaja sobaba linufri jadi habba al-umati wa nabata katsiben. Wa nabata katsiben, oke. Di situ apa ada? Tin? Tin, di antum apa? Ini khilafiyah nih. Tin. Bisa tin, bisa tiben. Ini beda cetakan. Antum cetakan mana, Pak? Ana juga cetakan Saudi. Lebih bagus, karena pemerintahannya lebih bagus, ya. Ya, ada yang mengatakan tin, ada yang mengatakan tiben, ya. Kalau di ana kat tiben, tapi kalau cetakan yang antum punya tin, ya, oke. Okay. Gak masalah. Tiben itu dia ilalang. Kalau tin, buah tin. Ilalang itu termasuk nabat, ya. Bukan termasuk habba. Maka
Ini khilafiyah di masalah tahqiq ya. Wallahu alam mana yang sebetulnya ditulis oleh Al-Mahalli tin atau tiban, tetapi dua-duanya ternyata bisa ya, gitu. Lanjut wa jannatin, fadhol. Apa? Basatin. Iya, terus alfafa. Alfafa muntafatu jamun lamim. Asy-syarifi wa asraf. Wa asraf wa ash wa asyraf. Ya, baik. Jazakallahu khair Pak Samiran. Baik, kita lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Pertama dari wa anzalna dulu ya. Antum perhatikan ikhwah sekalian, kita dalam sorof itu ada thulathi mujarrad, ada thulathi mazid, ada ruba'i mujarrad, ada ruba'i mazid. Sahih. Nazala yanzilu thulathi mujarrad. Ya kan? Yaitu hanya akar tiga, tanpa ada tambahan satu huruf pun. Kemudian ada yang namanya thulathi mazid, yaitu akar tiga huruf untuk satu kata yang ditambah, mazid, ditambah. Baik tambah dengan harfin wahid, satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Nah, ada nazala yanzilu artinya turun. Ada anzala yunzilu artinya menurunkan. Kemudian ada nazala yunazilu artinya menurunkan juga, menurunkan juga. Itu kalau dimaknai bahasa Indonesia harfiah menurunkan. Anzala yunzilu inzal menurunkan, tapi nazala yunazilu tanzilan menurunkan juga. Melainkan dalam bahasa Arab itu ada perbedaannya. Ya kan? Apa bedanya antara anzala yunzilu dengan nazala yunazilu? Bedanya begini, ikhwan. Lihat dari fungsi tambahan kata, huruf tambahan. Kalau cuma tambahan a anzala menunjukkan menurunkan, menurunkan secara complete atau menurunkan, yang penting menurunkan, umum arti menurunkan, mau bagaimana kek caranya, prosesnya, prosedurnya mau bagaimana, udah itu anzala yunzilu. Tetapi kalau nazala yunazilu itu menurunkan secara gradual, secara berangsur, bertahap ya. Contoh lain ibarat kalau ada thulatsi mazid mujarrad, qata'a yaqta'u. Qata'a yaqta'u artinya apa? Motong, udah gitu kan? Mutus, sudah selesai. Tapi kalau qata'a yuqatti'u taqti'an itu memutus-mutus. Jadi ada proses putus-putus-putus, memutus-memutus itu. Taqti'. Enggak dalam Al-Qur'an wa qata'a am'a'ahum. Lambung di dipotong-potong. Nah, ini enggak sekali motongnya kalau qata'a. Itu dalam wazan fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, ya kan? Kalau nazzala yunazzilu tanzilan berarti turun, 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 ya, diturunkan atau menurunkan, menurunkan, menurunkan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an wallahu a'lam, untuk kitab-kitab selain Al-Qur'an dari Taurat, dari Injil pakai lafal anzala. Wa anzalat taurata, ya kan? Tapi kadang-kadang untuk Al-Quran pakai lafal nazzala yunazzilu. Ya. Ya, antum setuju gak mana? Harus setuju, ya. Ya kan? Lalu buat apa anak ajar kalau misalnya gak setuju antum? Nah, anak kasih contoh ya. Lihat surat Ali Imran ayat halaman 59 mungkin di situ. Surat Ali Imran ini sebagai bukti perbedaan nazala dengan anzala. Ha? Ya. Baik, lihat di sini ayat ketiga dari surat Ali Imran, Allah Taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi." Satu ya. Wa anzalat Taurata wal Injil. Oke. Antum lihat di sini ada nazzala dan ada wa anzala.
Dan nazzala membutuhkan maf'ul, objek. Apa yang diturunkan? Alaika al-kitab. Al-kitab di sini am yuradu bihi al-khas. Kitab tersebut yaitu Al-Qur'an. Telah Allah turunkan atas kamu Al-Qur'an. Pakai lafal nazzala yang menunjukkan Al-Qur'an diturunkan secara gradual, berangsur, ayat per ayat, surat per surat, enggak langsung plek satu kitab. Wa anzala Taurata wal Injil, adapun kalau Taurat dan Injil itu kan kita tahunya turun langsung satu syariat satu kitab. Makanya pakai ta'bir apa? Anzala. Tapi anzala itu bisa artinya umum, yang penting menurunkan, mau gimana kayak prosesnya. Adapun kalau nazzala itu menurunkan dengan adanya angsuran-angsuran, cicilan-cicilan gitu. Ya. Kemudian ya makanya kita lihat coba di tafsirnya wa anzala Taurata wal Injil enggak ditafsirkan nazzala alaika ya Muhammad alkitab Al-Qur'an, ya kan? Jelas di sini insyaallah ya. Ayat berikutnya min qablu hudal linnas. Kemudian ada wa anzalal furqan. Wa anzalal furqan. Dan Allah menurunkan Al-Furqan dengan ta'bir anzala. Apa itu Al-Furqan? Lihat di sini. Al-Furqan dalam tafsir Jalalain al-kutub al-fariqah bainal haqqi wal batil. Al-kutub berarti jamak ya. Kitab-kitab yang membedakan hak dan batil. Berarti bukan satu kitab, berarti apapun kitab-kitab Allah itu semuanya. Makanya pakai ta'bir anzala. Karena bukan hanya Al-Qur'an yang dibicarakan anzalul furqan, tapi Al-Qur'an, Injil, Taurat dan seluruh kitab yang mana hampir semua kitab Allah itu turun secara langsung kecuali satu, Al-Qur'an turun gradual, berangsur-angsur. Makanya pakainya anzala, bukan pakai nazzala karena ada kitab-kitab lain. Faham di sini insyaallah? Faham ya? Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Kita telah membahas tentang nahnu waktu itu kan, jamak. Wa anzalna minal mu'sirati. Sekarang minal mu'sirat. Dan pahami baik-baik ikhwah sebelumnya, di antara qiraah ada wa anzalna minal mu'sirati dan juga ada qiraah wa anzalna bil mu'sirat. Tapi ana belum tahu ini qiraah Abdullah bin Yazid, qiraahnya Ikrimah dan qiraahnya Qatadah, wa anzalna bil mu'sirat. Oke. Okay. Fahami baik-baik. Wa anzalna minal mu'sirat wa anzalna bil mu'sirat. Oke. Okay. Sekarang min dan bi. Fungsi harfu jar min atau bi ini beragam. Normalnya min itu fungsinya adalah ibtidaul ghayah. Ibtidaul ghayah itu apa? Mulainya dari mana? Min. Jitu min Jakarta. Saya datang dari Jakarta. Berarti permulaan datangnya dari Jakarta. Tapi min itu juga bisa berfungsi lain selain permulaan. Bisa berfungsi sababiyah, penyebab, sebab. Pahami baik-baik itu. Anda sebelum lanjut kita pahami dulu itu. Jadi min bisa berfungsi ibtidaul ghayah, permulaan tujuan, permulaan jarak. Bisa juga apa yang kedua? Sababiyah, sebab. Oke, paham dulu sini. Bi ya. Itu bisa bermakna musahabah. Musahabah itu apa? Dengan bersama, kebersamaan, musahabah. Ma'iyah, musahabah. Bi. Ya kan? Bi juga bisa bermakna sababiyah, dengan sebab. Ya. Oke, paham di sini? Nah, lanjut sekarang. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ma'an thajjaja maf'ul bih nanti kita insyaallah bahas. Sekarang min dan bi dulu kita bahas, kemudian al-mu'sirat juga.
Dan anda harap antum konsentrasi ya. Antum lihat kalau misalnya di tafsir jalan lain, mu'sirat itu ditafsirkan atau tidak? Hah? Ditafsirkan? Mu'sirat ditafsirkan atau tidak? Hah? Antum tidak paham ya itu artinya apa? As-sahabat allati hana laha an tumtir kal mu'sir, ya ini jal-jariya allati danat minal hayd. Pahami baik-baik, ini agak berat. Anda terjemahin dulu. As-sahabat artinya apa? Sahabat Nabi, awan-awan. Sahab artinya awan. Dan ini jamak as-sahabat, awan-awan artinya. Hah? Karena mu'sirat itu jamak, maka ditafsirkan dengan jamak juga. As-sahabat allati, yang mana awan-awan tersebut, hana laha antumtir, sudah waktunya untuk hujan, memberikan motor, memberikan motor, mencurahkan air hujan. Mu'sirat di sini berarti adalah menurut al-mahalli lebih merajihkan maknanya apa? Awan. Perhatikan baik-baik. Awan. Kal mu'siri, seperti seorang mu'sir. Ada istilah namanya dalam bahasa Arab mu'sir. Mu'sir ini adalah perempuan, absolutely perempuan. Ya. Yeah? Perempuan mu'sir adalah al-jariyatu allati danat minal haid. Al-jariyah itu anak perempuan. Perempuan ya, gadis, anak perempuan. Allati, yang danat, dekat minal haid, dengan waktu haid. Itu namanya mu'sir. Kok enggak disebut mu'siratun mu'sirah, tapi disebut mu'sir? Kadang-kadang kalau suatu hal yang sudah masyhur itu hanya perempuan yang dapat, maka tidak perlu tak marbutah. Contoh imra'atun hamilun. Sahih atau enggak? Sahih. Enggak disebut hamilah, enggak. Hamilun. Ya. Mu'sir imra'atun atau jariyatun mu'sirun. Itu sahih. Ya, ini menunjukkan tidak semua sifat langsung begitu saja pakai tak, enggak semuanya. Karena kadang-kadang yang sudah masyhur hanya perempuan lah yang dapat itu, maka tidak perlu tak. Paham di sini ya? Nah, mu'sir. Antum tahu asir? Asir itu sirup. Sirup itu kan ekstrak dari buah atau semacamnya. Perasan gitu kan? Gitu. Mu'sir itu seperti zat yang memeras. Awan, kalau di sini berarti awan itu ibarat apa? Seolah seperti sponge. Ya kan? Kalau antum peras, keluar itu muncul air. Gitu, gitu. Ibarat seolah seperti itu, ya. Jadi air ini yang turun, air hujan ke bumi itu seperti hasil dari perasan awan. Yang memeras siapa? Yang memeras awan adalah angin. Makanya mu'sirat ini kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ulama tafsir. Apakah mu'sirat ini sahab atau mu'sirat ini rih? Angin atau awan sebenarnya mu'sirat ini? Ya, itu terjadi perselisihan pendapat. Antum sampai sini paham kan? Paham insyaallah. Mu'sirat itu kalau dalam tafsir jalan lain ditafsirkan apa? Awan apa angin? Awan. Oke. Okay. Mu'sir itu jariyah allati danat minal haid. Perempuan yang dekat dengan waktu haid. Jadi mu'sirat itu awan. Tapi apakah awan yang dimaksud
dengan mu'sirat, itu semua awan atau awan di masa tertentu. Masa tertentu, yaitu awan yang allati hana laha antum tir. Antum lihat gimana awan yang bentar lagi mau nurunin hujan, mendung, mendung. Nah, sebagaimana perempuan yang sebentar lagi haid. Kerasa enggak bagi perempuan? Nah, gimana waktu itu antum gimana? Antum pernah ngerasain belum? Alhamdulillah, belum dan jangan. Perempuan biasanya enggak setiap ya, kadang-kadang tiba-tiba ya. Mau haid itu kerasa, ini kayaknya bentar lagi nih mau ini nih, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika perempuan itu ngerasa, ya mas, bentar lagi kayaknya mau halangan deh, berarti anti seorang mursir, nah gitu, bilang ke dia gitu, apaan tuh mursir? Itu sebagaimana yang diajarkan dalam kitab tafsir jalan lain. Berguna ilmu antum jadi ya, masya Allah. Tapi istri antum nggak paham. Begitu. Jadi mu'sirat dalam cara lain disebut maknanya adalah as-sahabat, yaitu awan-awan yang bentar lagi mau yang sudah mendung bentar lagi mau hujan. Nah, sekarang ya kuas kalian. Kita akan membahas perselisihan pandangan para ulama ahli tafsir dari zaman ke zaman. Sebenarnya enggak perlu dari zaman ke zaman, yaitu kita coba dari pandangan Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Ya. At-Tabari rahimahullah itu wafat tahun 310 Hijriah. Beliau adalah imam ahli tafsir yang paling dekat dengan zaman salaf, walaupun bukan di zaman salaf. Nah, bahkan di era Imam Ahmad itu aja sebenarnya bukan zaman salaf. Zaman salaf itu apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun setelahnya itu bukan lagi termasuk zaman salaf, tetapi dekat kepada salaf. Tapi kadang-kadang mereka disebut juga salaf. Kembali kepada keumuman makna salaf, yaitu orang yang telah lampau. Penting untuk seorang yang membahas tafsir untuk merujuk kepada pemahaman salaf. Penting atau tidak? Penting. Maka pentinglah bagi orang yang berbicara tafsir untuk merujuk ke kitab-kitab yang di dalamnya banyak riwayat-riwayat dari salaf. Dan kitab paling besarnya adalah Al-Imam, kitabnya Al-Imam At-Tabari. Ya, Jami'ul Bayan. Makanya di sini ana kadang mengungkapkan itu, maksudnya kitab tafsir At-Tabari. Ya. Kalau enggak kuat, ya udah tafsir Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir itu banyak meringkas tafsir At-Tabari. Ya, jadi kalau emang enggak kuat karena tafsir At-Tabari berat, ya udah, baik berat dibawa ataupun berat dibaca, ya. Ya udah tafsir Ibnu Katsir. Enggak bisa tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir yang lain ya, tafsir Al-Aisar, tafsir As-Sa'di, ya. Dalam Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari disebutkan, ikhtalafa ahlu ta'wili fil ma'ni bil mu'sirat. Ahlu ta'wil itu siapa? Ahlu ta'wil siapa ya, ikhwah? Ahli tafsir. Ta'wil di sini bermakna tafsir, bukan bermakna ta'wil yang kita sebut waktu itu ya. Ahli tafsir berbeda pendapat fil ma'ni tentang apa yang dimaksud dengan mu'sirat. Ya, ini di sini anda ajarkan juga adanya khilafiyah. Ikhtilaf di antara ahli tafsir, bahkan di antara salaf. Oke. Okay? Nah, sebagian dari ulama salaf mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mu'sirat adalah ar-riyah allati ta'siru fi hububiha. Ya. Intinya bahwasanya mu'sirat wa anzalna minal mu'sirat adalah kami turunkan dari angin. Yang mana angin itu seolah memeras supaya jadi air hujan. Itu satu dulu, patrikan satu dulu tuh. Ya kan udah? Sebagian ulama lainnya kata At-Tabari, yang lain berkata dari salaf, bab allati tatahallabu bil matar.
walamma tumtir. Intinya maknanya yaitu awan mendung. Kalau yang pertama tadi kata sebagian salaf yaitu apa? Angin. Pendapat kedua awan. Pendapat ketiga nih. Yang ketiga mengatakan bal hiya as-sama, bahwasanya mu'sirat itu adalah as-sama. Apa as-sama tadi? As-sama langit, ya kan? Baik. Sekarang kalau misalnya mau lebih umum, mana yang lebih umum? Langit, awan, atau angin? Langit. Enggak spesifik berarti kan? Benar enggak air hujan turun dari langit? Betul. Iya. Benar enggak air hujan turun dari awan? Jangan-jangan antum enggak tahu lagi sebenarnya turun dari mana. Hah? Betul. Betul. Muskilahnya benar enggak air hujan turun dari angin? Hah? Angin kok. Kalau embun mungkin ya. Tapi kan disebut dalam An-Naba ma, ya kan? Air. Berarti bisa dong dari ini. Entar ada sajaja, air yang deras. Berarti hujan maksudnya bukan embun. Baik. Semua ini ada alasannya, ikhwas kalian. Ulama terutama salaf mereka tidak menafsirkan begini beda-beda kecuali mereka punya alasan, baik alasan bahasa atau alasan tafsiran dengan menggabungkan dengan ayat lain atau alasan lain, pasti ada hujah mereka. Enggak, mereka enggak seperti kita, kita ngomong plus-plus, enggak. Ulama itu enggak seperti kita gitu. Sehingga dengan ini kita lama-lama makin tahu, oh ternyata enggak sembarangan ya gitu. Nah, kita lihat dulu apa yang dirajihkan oleh Imam At-Tabari. Wa aulal aqwal, yang paling utama dari perkataan-perkataan ini, yang paling dekat dengan kebenaran, yang benarlah pokoknya, an yuqal, jika disebutkan, innallaha akhbara annahu anzala minal mu'sirati wa hiya allati qad tahallabat bil ma'i minas sahabi ma'an. Atau intinya adalah awan. Oke. Okay. Jadi sesuai dengan tafsir jalan lain. Hah? Jadi tafsir jalan lain ada penguat ini ya, okay? Nah. Imam At-Tabari ini bukan Syafi'i, bukan Hanbali. Beliau lebih memilih sepertinya lebih independen beliau. Ya. Yeah. Oke. Okay. Perhatikan baik-baik. Berarti tadi At-Tabari lebih merujukkan perkataan apa? Bahwasanya mu'asirat adalah awan. Yang seperti perempuan mu'asir gitu kan. Awan mendung. Kami turunkan air yang deras dari awan yang mendung, itu artinya. Oke. Okay. Kenapa wahai Imam At-Tabari? Wa inna ma qulna dzalika aula bisawab. Kami bicara begitu karena al-qaul, karena gini alasannya, ar-riyah la ma'a fiha fayanzilu minha. Kalau kita sebut riyah sebagai mu'sirat, itu enggak benar. Kenapa? Riyah artinya apa tadi? Angin. Angin tidak ada air, kata Imam At-Tabari. Wa innama yanzilu biha. Adapun kalau angin itu bukan yang zilu min, kalau angin, air itu tidak turun dari angin, melainkan turun dengan angin. Makanya kata Imam Al-Tabari, kalau misalnya ayat ini dengan kalimat wa anzalna bil mu'sirat, baru bisa kita bilang angin. Paham gak di sini? Karena artinya kami turunkan dengan atau melalui dengan mu'sirat, dengan sebab mu'asirat atau bersama dengan mu'asirat, bersama dengan angin, air yang deras, itu baru bisa. Tapi kan dalam ayat wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari, yaitu asal kata dari maknanya adalah ibtida'ul ghoyah. Asalnya dari mana? Dari awan. Paham di sini alasannya ya? Gitu.
Makanya qiraah yang kita pakai itu wa anzalna minal mu'sirat, bukan wa anzalna bil mu'sirat. Ya. Itu takwil yang lebih selamat kata beliau, yang lebih umum, yang lebih selamat. Nah. Kalau misalnya dengan sama, sekarang yang kedua. Langit, kami turunkan dari langit. Kalau langit itu terlalu umum. Ya. Langit itu terlalu umum sehingga kurang tadaburnya. Maka beliau lebih memilih sahab. Nah. Itu beliau Imam At-Tabari wafat tahun berapa, ikhwah? 310 Hijriah. Datang kemudian 300-an tahun lagi ulama ahli kalam Syafi'iyah Fakhruddin Ar-Razi. Wafat tahun 606 Hijriah. Dan kitab Mafatihul Ghaib jilid 30. Kata beliau tentang tafsiran ini. Nah, bahwasanya ada perkataan, ada pendapat, kata beliau, ada pendapat di antara ulama bahwasanya maksud dari mu'sirat ini adalah ar-riyah. Oke. Okay? Ar-riyah artinya apa tadi? Angin. Ar-riyah allati tuthiru sahab. Wa anzalna minal mu'sirat wa anzalna minar riyah allati tuthiru sahab. Kami turunkan dari angin yang menggerak-gerakkan awan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengirimkan ar-riyah, angin-angin, kemudian membuat itharah terhadap sahab. Apa arti fatuthiru lebih baiknya? Entar Anda lihat dulu di terjemahan supaya takut tidak, supaya tidak salah. Di surat Ar-Rum ayat 48 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang yursilur riyah, mengirimkan angin, fatuthiru sahaba, kemudian angin itu menggerakkan awan. Ya. Oke. Fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Kemudian Allah membentangkan awan itu di langit menurut kehendak Allah. Wa yaj'aluhu kisafa. Dan menjadikan awan tersebut bergumpal-gumpal. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celah awan itu. Baik, lihat proses di sini. Penyebab pertamanya sebenarnya siapa? Angin atau awan? Angin. Yang kemudian membuat awan bertumpuk-tumpuk, bergumpal-gumpal. Karena angin itulah yang membuat awan bergumpal, akhirnya turunlah hujan. Paham? Maka kemudian di sini Imam Ar-Razi mengatakan yang dimaksud mu'sirat itu adalah ar-riyah. Dan ikhwan, Imam Ar-Razi itu di antara karakter beliau rahimahullah wa afallahu anhu, itu enggak ngalah kalau ada argumen orang, langsung didebat. Makanya sebelum didebat mungkin beliau udah langsung membuat jawaban terhadap calon perdebatan. Kalau misalnya dikatakan bahwasanya bukan riyah. Ya. Melainkan sahab, maka dijawab oleh Imam Ar-Razi. Ya ikhwah, kata Imam Ar-Razi kepada antum ya. Antum kan megang pendapat bahwasanya ini mu'sirat sahab, anggap itu. Ar-Razi menjawab antum. Annal matar innama yanzilu minas sahab. Iya. Hujan turun dari awan. Wasahab innama yuthiruhu ar-riyah. Tapi yang menggerakkan awan-awan itu adalah angin. Ya kan? Sehingga awan-awan itu tidak independen dalam menurunkan hujan.
فصح أن يقال هذا المطر إنما حصل من تلك الرياح. Maka sah dikatakan hujan itu terhasilkan dari angin-angin karena penyebab asalnya adalah angin. Ya. Paham di sini? Itu alasan pertama. Oke. Okay. Alasan pertama. Kalau antum masih enggak terima, anggap ini kata Imam Razi, ada alasan kedua. Anna min ha huna bi makna al-ba. Ya. Bahwasanya wa anzala minal mu'sirat, min di sini bermakna bil mu'sirat. Ini takwil bukan? Takwil tapi boleh enggak? Boleh, karena min memang dalam bahasa Arab bisa bermakna bi. Sahih. Ya, jadi kita jangan anti dengan kata takwil. Ya, ini takwil, pengalihan makna asal, dan memang min itu juga bisa bermakna bi. Jadi antum jangan tuduh Imam Ar-Razi, wah Imam Ar-Razi ta'wilin dah kayak ini. Ya, ta'wil tafsir benar, karena min di antara maknanya adalah ba, bi, ya. Min hauna bi makna al-ba wa taqdir, dan takdirnya wa anzalna minal mu'sir, wa anzalna minal mu'sir, jadi wa anzalna bil mu'sirat ay bir riyahi al muthirati lis sahab, dan kami turunkan matar ini hujan bil mu'sirat. Ba di sini yang ditakwilkan dari min, ba di sini ba apa namanya, ba sababiyah atau ba musahabah? Sababiyah, ya. Dan ini pun ya juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Ikrimah, dan lain-lain. Sekarang sudah paham ikhwah sebabnya, alasannya. Detail ini masalah ini. Ya mungkin ya remeh, cuman memang tujuan adalah supaya kita ini tahu ini khilafiyah dan tahu alasannya. Dan ternyata alasannya memang ada. Dan benar juga kata Imam Razi, dua alasan tadi, ya, bahwasanya lah penyebab asal terjadinya hujan itu ya angin. Makanya kalau hari itu cerah di langit, angin itu enggak begitu enggak ekstrim berhembusnya. Karena enggak ekstrim berhembusnya, maka awan-awan ya anteng-anteng aja. Coba kalau angin itu banyak. Makanya kalau hujan rata-rata angin itu ya besar ininya. Ya, itu. Nah, yang kedua, min di sini ditafsirkan bi sababiyah. Gitu ya. Makanya kata As-Samin Al-Halabi dalam kitab beliau terhadap i'rab terhadap Al-Qur'an, ya, minal mu'sirat, kata beliau, ya juzu fi min an takuna ala babiha min ibtida'il ghayati wa an takuna lisababiyah. Bahwasanya min di sini boleh ditafsirkan sebagai ibtida'il ghayah, boleh ditafsirkan sebagai as-sababiyah. Jadi boleh, ya. Begitu. Jadi pelajaran penting ikhwah, bahwasanya kadang huruf-huruf jar itu memiliki beragam maksud tafsiran. Dan untuk memahami dengan baik, rujukilah kitab-kitab tafsir. Ya. Begitu ikhwah. Taib mu'sirati ma'an thajjaja. Ma'an thajjaja, air yang benar-benar banyak melimpah, ya. Untuk apa? Nah, lihat setelah itu ada huruf jar lagi enggak? Hah? Ayat 15 ada huruf jar enggak? Ada berapa huruf jar di situ ikhwan? Ah, sen, ada dua. Ada lam dan ada bi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kalau wa nabata, waw di sini huruf jar bukan? Wow. Wanabata, wa. Habba wanabata, kan ada waw kan? Itu huruf jar bukan?
Bukan. Ya kan? Huruf apa? Ataf namanya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Lam di sini kita ketahui lam at-ta'lil. Ta'lil itu menyebutkan alasan atau tujuan. Apa sih tujuannya Allah Ta'ala? Kalau kita mengikuti pendapat Imam Ar-Razi ya, apa tujuan Allah Ta'ala menggerakkan, menghembuskan angin kencang, kemudian menggumpalkan awan dan turunlah hujan, tujuannya apa? Tujuannya linukhrija bihi habba wa nabata. Oke. Lam berarti tadi lam apa? Ta'lil. Ta'lil. Ta'ain lam ya lal. La lam. Ta'lil. Lam ta'lil yaitu lam untuk menyebutkan penyebab alasan, tujuan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali pasti dengan lisan kaumnya, bahasa daerah kaumnya. Liyubayyin lahum, tujuannya agar rasul itu bisa menjelaskan kepada mereka. Berarti lam di sini lam ta'lil. Nah, linukhrija bihi, agar kami turun, kami keluarkan, akhraja yukhriju artinya mengeluarkan, bihi, bihi, nah, ada ba di sini kan, ba di sini harfu jar juga, ba di sini ba apa, ba sababiyah, agar kami, tujuan kami agar keluar dengan sebab. Bihi, hi di sini kembali ke mana? Ayo. Yang jawab enggak dapat hadiah, enggak dapat. Enggak bawa hadiah. Hah? Bihi, hi di sini dhamir hi kembali ke mana? Fadhol. Mau yang mana? Dengan mu'sirat kembali ke mu'sirat atau kembali ke ma atau apa? Ma anfajaja. Tujuannya kami mengeluarkan dengan sebab air tersebut, apa yang dikeluarkan? Habba wa nabata wa jannat alfafa. Tiga, tiga hal. Hab, nabat, jannat. Hab, nabat, jannat. Habba, kalau dalam, ya, tafsir Tahir bin Ashur At-Tahrir wa Tanwir, hab itu adalah ismu jam'in, ismu jam'i habbah. Hab ini adalah ismu jam'ah namanya. Dia satu lafal yang maksudnya jamak dari jenisnya. Kalau singularnya itu habbatun, kama sali habbatin, ya kan? Tapi kalau isim jamaknya hab, bebijian artinya, ya kan? Nah, maka dikatakan oleh Tahir bin Ashur, al-murad bil hab huna al-habbu al-muqtatu linnas, yaitu bebijian yang menjadi makanan pokok buat manusia. Ya. Termasuk di dalamnya al-aruz. Apa arti aruz? Nasi, beras, beras. Ya. Masuk ke dalamnya itu hab juga dia. Wa nabata. Nabat tanaman, tumbuhan, tanaman ya. Beda antara biji dengan tanaman. Nah. Kata Tahir bin Ashur, wal murad bihi, yang dimaksud dengan tanaman di sini, an-nabat alladhi la yukalu habbuhu atau hubbuhu, balil ladhi yuntafa'u bidhatihi,
yaitu tanaman yang tidak dimakan bijiannya, tetapi dimanfaatkan secara zat, yaitu yang dimakan oleh binatang ternak atau binatang kita ya, atau bisa dimakan juga oleh kita, nabat. Nah, ada hab, nabat, dan yang ketiga jannat. Jannat ini jamak dari jannah. Ya. Yaitu hadaif. Kalau misalnya kita lihat di tafsir jalan lain, jannat kalau misalnya nukhrija bihi habban kal hintah, hintah gandum. Nabat ka katin atau katibn. Kalau tin buah tin, kalau tibn ilalang, buat makanan siapa? Bukan makanan apa? Binatang ternak. Wa jannatin alfafa jannat basatin. Jamak dari bustan, artinya kebun-kebun, taman-taman. Taib. Ini kalau jannat disifati kemudian dengan sifat alfafa. Alfafa itu multafah. Ya. Adanya lifah. Antum tahu lif dalam bahasa Inggris, lif, lif, lif. Bukan lif pergi, bukan, lif. Akad daun. Hah? Lif ya. Leaf, leaf. Bahasa leaf. Lif daun. Ya. Nah, tapi di sini alfaf di tafsirnya multafah. Yaitu saling beriltifaf. Iltifaf itu gini nih. Ya, yaitu saling terikat satu sama lainnya. Sebagaimana kalau antum lihat rimbun sekali ilalang ya, atau pohon rimbun sekali, rimbun banget tumbuhan, itu sampai antum enggak bisa ngelihat bagian sananya saking banyaknya iltifaf. Banyaknya lipat ikatan apa namanya ini jamak antara satu sama lain itu multafah rimbun ya basatin kebun-kebun taman-taman yang rimbun gitu begitu itu iltifah artinya ya jamak lafif kasyarif wa asyraf jamak dari lafif sebagaimana asyraf itu jamak dari syarif. Ada hal yang bagus ya dituturkan oleh At-Tahir bin Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir tafsir beliau. Wa qad buyyinat hikmatu inzalil matri min as-sahabi bi anna Allah ja'alahu li inbatin nabati min al-ardi jam'an bainal imtinani wal ima'i ila dalil taqribil ba'thi li yahsula iqraruhum bil ba'thi wa syukrus sani'. Di sini Allah Ta'ala menjabarkan ayat-ayatnya. Ya kan? Ada hikmahnya. Inzal al-matar, menurunkan hujan dari langit. Bahwasanya Allah Ta'ala jadikan dengan sebab ada hujan tersebut, penumbuhan tumbuhan-tumbuhan dari bumi seluruhnya. Ini sebagai apa? Penjamaan, penggabungan antara imtinan, yaitu penyebutan kenikmatan, itu namanya imtinan, menyebutkan kenikmatan. Allah Ta'ala sering menyebutkan kenikmatan, tapi di balik penyebutan kenikmatan itu ada juga isyarat dan peringatan. Isyarat peringatan apa? Bahwasanya di situ juga tercermin adanya ba'ats. Apa ba'ats? Ba'ats pembangkitan. Seperti kalau hujan turun, bangkitlah tumbuhan supaya kita ingat bahwasanya Allah ketika mudah baginya menumbuhkan tumbuhan yang berjuta, bermiliar, bertriliun ini, maka mudah juga bagi Allah untuk membangkitkan orang-orang yang terkubur di tanah. Gitu. Ya. Sama ini kita enggak mikir gitu ya. Mikirnya, oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, itu indah ya. Tapi enggak pikir kalau misalnya itu ada isyarat tertentu dari situ. Ya. Nah.
Di sini juga penyebutan-penyebutan keindahan seperti Basatin, yaitu taman-taman yang banyak ininya. Ya. Itu juga untuk menyebutkan kenikmatan. Ya. Jadi semua ini ditujukan bukan sekadar pengabaran, tapi untuk mengikrarkan adanya hari kebangkitan dan supaya kita bersyukur kepada yang menciptakan. Itu tujuannya, ya. Coba ayat ini diulang-ulang lagi antum fahami baik-baik lebih lagi, yang insya Allah bermanfaat. Dan tentu memang tujuan kita ya untuk membahas ayat-ayat ini sekaligus memahami bagaimana metodologi ulama dalam membahas ayat-ayat Allah, supaya tahu ya. Baik, jazakumullah khairah, insyaallah paham semua. Mudah-mudahan dengan apa yang dijabarkan pada hari ini, kita bertemu lagi yang bahasa Arab nanti malam atau yang qaid mutlah hari Kamis sore, hari Kamis pagi insyaallah taala. Cukup insyaallah, enggak ada pertanyaan, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.